Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Kali ini saya punya dua buah setter seperti yang nampak. Namun kali ini kita akan mengetes yang setter ini. Kali ini saya cuma ingin membandingkan saja produk ini dengan produk ini. Loh, bukannya sama? Enggak, ini berbeda ya. Produk ini dari serupa tap LED, sedangkan ini dari Funstar. Lalu produk ini ya, saya beli itu satu paket, udah dapat box, dapat charger, dapat baterai. Kalau yang ini, yang dari tap LED, cuma dapat ini aja. Gak dapat box, gak dapat baterai, gak dapat charger. Nah, gitu. Secara bentuk hampir sama, cuma perbedaannya yang ini dikasih clip aja. Gitu. Yang kalau yang ini gak dapat clip. Gitu. Secara ukuran yang ini lebih panjang dikit. Yep. Terus yang ini yang akan kita tes dari segi bahan. Ini dari metal, sangat kokoh. Bentar, sama kayaknya. Iya, sama. Ini yang tadi kita tarik ya. Kita lanjut dari segi bahan, ini terbuat dari metal. Lensanya besar, jadi otomatis nanti sinyal yang dihasilkan, bukan sinyal apa, sinar yang dihasilkan juga lebar gitu. Ini menggunakan buah baterai. Namun ini tidak ada apa namanya buat baterai yang lain, itu apa sih namanya, sulit saya mengungkapkannya, apa ya, ya gitulah, saya lupa konverter lah, sulit amat nih. Ini tombol on off nya ini mode telescopic ini, jadi tarik gitu. Oke lah, kita langsung tes aja mengenai senter ini. Kita tidak akan membandingkan dengan senter ini, kenapa? Karena yang ini rusak. Jadi kita akan mengetes senter ini aja. Saya cuma menjelaskan saja kalau merek yang ini itu udah satu paket, kalau yang ini enggak. Oke, kita lanjut ke tes malam. Nah, kita udah di luar, kita akan langsung saja mengetes alatnya. Kita mulai dari mode yang pertama. Terang. Jarak ke sana tuh yang lampu itu kisaran 40 meter lah. Ini mode dekatnya, mode zoomnya. Kita coba tarik. Jarak 50 meter masih terang. Jarak, bentar, saya arahkan dulu. Jarak berapa tuh? 50-70 meter masih kelihatan, cuman mata saya sudah tidak jelas. Bahkan jarak 100 meter juga sampai, hanya saja berapa jarak pandang saya di kegelapan berkurang. Jadi kalau paling jelas itu kisaran 50 meter. Tarik lagi, zoom. Ini cahaya pertama, mode pertama. Lalu mode kedua rada agak redup. Mode ketiga strobe. Lalu SOS. Lalu terang lagi. Sangat enak sih kalau untuk di kegelapan malam, karena cahayanya yang lebar. Fokusnya juga besar. Zoomnya sangat besar.
apalagi kalau dekat, ya sangat enaklah untuk dibawa jalan-jalan, jadi cukup menerangi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Thanks.